Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gudang Via Surabaya, bosku. Kita sekarang di Pool Blubut Damrokali. Kita kedatangan unit tahun 2016, bosku ya. Ini warnanya warna limited edition, warna mocha. Warna ini kalem banget, bosku ya. Ini upgrade Vios tipe G. Untuk upgrade-nya langsung kita kupas satu-satu, bosku ya. Upgrade-nya apa aja langsung kita kupas satu-satu, bosku. Yuk. Yang pertama, untuk mempercantik tampilan mobil satu ini, kita pakaikan grill chrome. Jadi grill chrome ini udah satu set ya. Depan sama belakang udah kita kasih grill chrome. Jadi menambah kemewahan mobil ini, bosku. Terus yang kedua, kita udah pakaikan fog lamp. Fog lampnya OM Vios tipe G. Pemasangannya rapi, bosku, cakep seperti ini. Jadi ini upgrade-nya minimalis sih ya, minimalis upgrade Vios tipe G. Terus di sini sudah ada sen covernya, spionnya. Nih, spionnya ini udah retract ya, rekan kesemuanya ya. Jadi udah retract. Terus untuk sen bumpernya masih terpasang di sini, masih ada kesan Vios limonya, nggak kita hilangkan. Terus di sini udah ada emblem VVTi. Terus handle-nya kita udah kasih handle chrome, nih seperti ini, menambah kesan mewahnya, bosku semuanya. Nih. Terus kita untuk velgnya pakaikan velg copotan Yaris rank 16, profil bannya 185, ketebalan 55, rank 16. Kalipernya udah di kita cat pakai warna emas ya. Kita padukan dengan warna mobilnya, cakep, bosku. Kalau untuk profil ban ini cukup nyaman sekali ya. Jadi ini untuk standar Vios tipe G Gen 3. Untuk profil ban ini cukup nyaman. Cukup nyaman, cukup stabil untuk dikendarai, bosku ya. Untuk dalemannya, yuk kita tengok yuk seperti apa yuk tampilannya yuk. Yuk, ini untuk tampilan dalemannya, bosku. Jadi tampilannya kita padukan dengan warna coklat brown ya. Kita padukan dengan warna mobilnya. Jadi kelihatan elegan sekali, kelihatan kalem tapi mewah, bosku ya. Di sini sudah terpasang Android 7 in. Terus kita di sini sudah pakaikan nih. Kita pakaikan electric mirror. Sudah termasuk retract-nya, terus di sini ada saklar fog lamp-nya. Tidak lupa juga ini kunci model Innovaribbon, bosku. Yuk kita lihat untuk kilometernya. Unit tahun 2016. Unitnya itu di angka 188.000. Kita coba cek mesinnya. Kita starter langsung jreng, bosku ya. Nah, ini Android-nya pakai yang 7 in. Cakep, bosku. Unit ini masih free, bosku ya. Unitnya masih free. Siap dipinang. Luar kota, luar pulau, siap kirim-kirim, bosku. Unitnya ready. Tahun 2016. Ini ada power window-nya sudah terpasang juga. Cakep pokoknya, bosku. Langsung japri di nomor admin ya, bosku ya. Bisa WA atau telepon langsung, atau kalau mau cek unitnya langsung, bisa langsung datang ke Pool Blubut Damrokali, Jalan Damrokali nomor 2-6 Surabaya. Nanti janjian dengan nomor telepon yang ada di deskripsi, bosku ya. Untuk reviewnya hari ini sekian dulu, bosku. Kita lanjut untuk selanjutnya. Kita pengen coba review warna merah yang di belakang sana itu, bos. Nah, nanti kita lanjut review yang warna merah, bosku ya. Oke, bosku, salam sehat, salam garasi Vios Surabaya.